Halo semuanya, selamat pagi bersama channel Deus Project. Semoga semua subscriber Deus Project berada dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, selalu sehat. Kali ini, pagi ini yang sangat begitu-begitu cerah, kita mendapatkan berita yang luar biasa, yaitu buronan Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, ditangkap di Malaysia. Jadi pantauannya itu semalam teman-teman jam 22.39 sudah sampai di Indonesia. Ulasan berita mengenai penangkapan Joko Chandra, ini fotonya teman-teman, jadi benar-benar sudah ditangkap. Terima kasih buat pihak kepolisian yang sudah menangkap Joko Chandra ini. Semoga tidak ada lagi buronan-buronan yang sampai lebih dari setahun tidak berhasil ditangkap. Dan bravo buat kepolisian Indonesia.